Shalom, kembali dengan saya dalam program Living in Wisdom ya. Di episode kali ini saya mau bicara soal bagaimana sih kayaknya perang akhir zaman itu. Kalau bicara mengenai perang akhir zaman tentu tergantung ukurannya apa. Maksud saya begini, kalau hari ini disebut akhir zaman, maka tentu perang yang terjadi di Rusia dan Ukraina itu adalah perang akhir zaman juga kan? Karena ada di dalam waktu akhir zaman. Tapi kalau kita ukurannya Alkitab, tentu tidak semua perang yang terjadi di akhir zaman itu disebut perang akhir zaman. Saya sih sangat percaya, ya Tuhan Yesus pernah bicara di Matius pasal 24 bahwa kamu akan mendengar deru perang di mana-mana sebelum kesudahan zaman. Jadi perang secara masif pasti akan terjadi di mana-mana, di belahan dunia manapun. Meskipun itu dalam kurun waktu akhir zaman, tapi kalau ukurannya Alkitab itu nggak bisa disebut perang akhir zaman. Perang akhir zaman itu sangat sangat terbatas lah, gitu saudara ya. Sangat terbatas. Perang akhir zaman itu, kalau kita lihat di Alkitab, ya paling cuma tiga ini yang tergambarkan dengan jelas, dan ini saya susun secara kronologis. Maka sebelum akhir zaman kita akan menghadapi perang Gog dan Magog yang dikatakan di Alkitab dalam Yeskiel 38 dan 39. Itu memulai rangkaian akhir zaman. Kemudian dalam perang akhir zaman di Alkitab ada perang Harmagedon di tengah-tengahnya. Yang ditemukan kita bisa baca di Wahyu pasal 16. Kemudian di penghujung akhir zaman sebelum akhirnya langit dan bumi ini lenyap dan Yerusalem baru turun dari langit, Alkitab katakan di kitab Wahyu, akan ada perang Gog dan Magog lainnya, yakni perang Gog dan Magog yang dicatat oleh Wahyu pasal 20. Jadi menarik nih, Gog dan Magog itu adalah dua perang yang mengawali dan mengakhiri akhir zaman di dunia ini. Dan di tengah-tengahnya ada Harmagedon. Hanya tiga perang inilah yang secara tersurat dikatakan di Alkitab sebagai perang yang akan terjadi di akhir zaman. Nah, kalau ukurannya itu, maka kita coba membayangkan lebih lagi. Apa yang akan terjadi misalnya di perang Gog dan Magog Yeskiel 38 ketika tergenapi nanti. Apa yang akan terjadi di perang Harmagedon di Wahyu 16 ketika nanti terjadi. Apa juga yang terjadi, bagaimana juga perang Gog dan Magog di Wahyu 20 ketika itu nanti terjadi. Nah kalau ukurannya Alkitab, kita agak sulit nih, karena Alkitab tidak secara detail menggambarkan perangnya seperti apa. Maka kita harus menggunakan imajinasi. Imajinasi itu penting kalau menurut saya dalam menafsirkan Alkitab. Sebab kalau Bapak Ibu membaca Alkitab, menafsirkan Alkitab ditambah dengan menggunakan imajinasi, bukan sekedar keilmuan, maka penafsirannya akan kita gali dengan sukacita karena kita bisa membayangkan apa yang terjadi di dalamnya. Jadi cerita Alkitab yang sedang kita gali itu jadi lebih hidup. Nah karena kita suka, karena kita senang, karena bisa ngebayangin, penggaliannya itu bisa lebih lebih sungguh gitu. Nggak sekedar sambil lewat aja.
itu yang terjadi dalam pengalaman saya gitu. Ketika saya membaca Alkitab terus memakai imajinasi, maka mungkin satu kata bisa saya dalami sampai beberapa waktu lamanya. Mungkin bisa 2 jam, 3 jam, hanya satu kata saja. Karena satu kata itu begitu hidupnya, begitu menariknya. Karena bukan satu katanya saja yang saya mengerti akhirnya arti katanya, tapi di balik kata itu ada apa? Dalam konteks ketika kata itu diturunkan dan kita baca di Alkitab kita. Nangkep ya saudara ya? Nah, coba sekarang kita ngebayangin. Karena ini bicara mengenai perang akhir zaman, tentu belum terjadi hari ini kan? Seperti apa kata Alkitab perang akhir zaman itu? Coba kita kembali perhatikan Alkitab kita. Pertama, perang Gog dan Magog yang ada di Yeskiel 38. Kita ketemu di ayat 9-nya, demikian firman Tuhan. Engkau muncul seperti angin badai, dan datang seperti awan yang menutup seluruh bumi. Engkau beserta seluruh bala tentaramu dan banyak bangsa menyertai engkau. Ada kalimat, muncul seperti angin badai, datang seperti awan, menutupi seluruh bumi. Engkau dan seluruh bala tentaramu, banyak bangsa menyertai engkau. Jadi dari ayat ini, kita bisa membayangkan bahwa Gog, dalam hal ini kalau tafsiran saya itu Rusia, ketika menyerang Israel nanti, itu akan mengepung Israel. Rusia, tafsiran ini ya, dengan sekutu-sekutunya akan datang mengepung Israel dengan bala tentaranya, yang kalau dalam bahasa Yeskiel 38, itu menutupi seluruh bumi. Jadi seolah-olah Israel memang dikepung dengan ratusan ribu, mungkin jutaan tentara Rusia dan sekutu-sekutunya yang marah dan mau memerangi Israel. Tentu kalau tafsiran itu, tafsiran barusan tadi, memang ditafsirkan secara literal, maka yang terjadi jelas adalah perang konvensional. Nanti saya jelaskan perang konvensional itu apa. Perang yang memang sudah kita tahu dari rekam jejak sejarah seperti itu, gitu ya. Coba kita lihat lagi yang kedua, perang Harmagedon. Dari Wahyu 16 ayat 16, demikian firman Tuhan. Lalu ia mengumpulkan mereka di tempat yang dalam bahasa Ibrani disebut Harmagedon. Ada kalimat mengumpulkan mereka. Jadi perang ini adalah perang yang terjadi di mana musuh Israel itu mengumpulkan pasukannya di tempat yang namanya Harmagedon, Lembah Megiddo secara arti kata. Lembah Megiddo atau Harmagedon ini ada di wilayah Israel hari ini. Berarti kita tafsirkan kalau ini literal, musuh-musuh Israel yang akan memerangi Israel di perang Harmagedon itu akan mengepung Israel, mengumpulkan pasukan mereka di sekitaran Israel untuk memerangi Israel. Dan kalau ini yang terjadi secara literal, maka ini juga yang disebut dengan perang konvensional. Israel dikepung oleh pasukan-pasukan musuh. Ini yang digambarkan baik tadi di Yeskiel 38 tentang perang Gog dan Magog dan juga Armageddon dalam Wahyu pasal 16. Berikutnya, kita coba lihat perang Gog dan Magog di kitab Wahyu pasal 20. Saya baca ayat 8 dan ayat 9a-nya. Dan ia akan pergi menyesatkan bangsa-bangsa pada keempat penjuru bumi, yaitu Gog dan Magog, dan mengumpulkan mereka untuk berperang, dan jumlah mereka sama dengan banyaknya pasir di laut. Maka naiklah mereka ke seluruh dataran bumi, lalu mengepung perkemahan tentara orang-orang kudus dan kota yang dikasihi itu. Perhatikan kalimat mengumpulkan dari keempat penjuru bumi untuk berperang dan jumlahnya banyaknya seperti pasir di laut. Ya, mengepung perkemahan tentara orang-orang kudus dan kota yang dikasihani itu. Kota Yerusalem maksudnya. Jadi perang Gog dan Magog di Wahyu pasal 20 itu perang yang terjadi di mana musuh-musuh Israel ya itu mengepung Yerusalem dan sekitarnya. Ya kita tahu kalau di Wahyu pasal 20 itu pemimpin dari perang Gog dan Magog ini adalah iblis dan setan sendiri. Dalam kronologisnya perang ini terjadi setelah kerajaan 1000 tahun.
kita baca di kitab Wahyu bahwa disebut kerajaan 1000 tahun, kerajaan damai karena iblis diikat 1000 tahun lamanya. Di ujung kerajaan 1000 tahun, iblis dilepaskan kembali. Tujuannya agar bisa men-screening, bisa menyaring orang-orang yang lahir di kerajaan 1000 tahun itu. Maksud saya begini, orang-orang yang lahir dalam kerajaan 1000 tahun itu kan, orang-orang yang lahir, tanpa pengaruh faktor eksternal yang membuat mereka bisa berdosa. Karena iblis itu kan diikat di kerajaan 1000 tahun. Jadi godaan dari roh jahat, dari setan, dari iblis itu nggak ada. Sehingga orang-orang yang lahir di dunia ini dalam kerajaan 1000 tahun itu ya lahir benar-benar nggak ada godaan. Ya godaan, temptation-nya cuma dalam diri sendiri. Tapi karena ada Yesus di situ, maka mereka bisa meredam semua itu, sehingga mereka bisa jadi orang yang hidup benar, hidup kudus gitu. Manusia yang hidup kudus itu banyak nanti dalam kerajaan 1000 tahun. Tapi karena Tuhan itu adil kan? Karena yang untuk bisa masuk dalam kekekalan kan hanya orang-orang yang surga, maksud saya, adalah orang-orang yang sudah bisa mengalahkan daging, mengalahkan godaan. Maka supaya keadilannya sama dengan orang-orang yang sudah terlebih dahulu hidup dan melewati kemenangan menghadapi godaan iblis, maka iblis sudah dilepaskan kembali. Nah ternyata ketika iblis dilepaskan kembali untuk terakhir kalinya, mereka atau dia bisa menyesatkan orang-orang yang lahir dalam kerajaan 1000 tahun itu untuk mengikuti iblis, untuk memerangi Yesus dan tentara kudusnya yang saat itu ada di Yerusalem. Karena iman Kristen itu Yesus akan datang kembali menjadi raja dalam kerajaan 1000 tahun dan banyak orang-orang yang mengikuti dirinya. Yerusalem menjadi pusat peradaban dunia saat itu nantinya. Maka semua manusia yang sudah disesatkan iblis itu mengepung Yerusalem dan terjadilah perang Gog dan Magog di kitab Wahyu pasal 2. Kalau ini terjadi secara literal, seperti saya bilang, ini pun sama seperti Harmagedon dan Gog dan Magog 38, perang konvensional. Nah, sebenarnya seperti apa itu perang konvensional? Ini yang mau saya jelaskan di slide-slide berikutnya. Perang konvensional itu maksudnya perang yang memang seperti itulah perang. Dalam sejarah dunia, perang itu ya seperti itu. Perang seperti apa yang sudah terjadi dalam sejarah dunia ini? Kalau kita melihat di dalam Alkitab kita, atau di dalam sejarah dunia, perang konvensional adalah perang yang memang terbuka. Perang yang terjadi di sejarah dunia, di masa lalu itu perang terbuka. Berhadapan. Satu negara, satu kerajaan dengan negara atau kerajaan lainnya yang bermusuhan dan berperang di medan tempur. Di sebuah kota, memperebutkan sebuah kota, memperebutkan sebuah wilayah di sebuah wilayah. Contohnya Perang Dunia Pertama, Kedua. Ya. Itu berhadapan muka ketika contohnya Indonesia diperebutkan oleh Jepang dan Belanda. Itu kan Jepang masuk ke Indonesia, berperang dengan Belanda yang kalah, kemudian Belanda terusir keluar. Gak lama kemudian, Belanda dengan sekutunya datang ke Indonesia lagi ketika Jepang sudah di bom atom di Hiroshima dan Nagasaki, sehingga goyang kepemimpinan Jepang. Mereka berperang, Jepang akhirnya mundur dari Indonesia. Berhadapan muka. Perang kemerdekaan juga perang terbuka. Serangan umum 1 Maret yang terkenal itu juga kan perang di mana TNI mau merebut Yogyakarta untuk beberapa jam, menyerang pos-pos Belanda, markas-markas Belanda yang sedang ada di Yogyakarta dan sekitarnya. Perang berhadapan muka dengan muka. Ya, maka gambarannya kalau zaman dulu ya seperti gambar di slide itu, pasukan berperangnya ya menggunakan pedang, tombak, tameng. Kalau zaman Perang Dunia ya sudah menggunakan senapan yang masih sederhana, nggak seperti yang secanggih sekarang tentunya. Inilah perang
konvensional. Biasanya perang konvensional itu melibatkan pertama kavaleri, pasukan kavaleri. Yang saya paham, pasukan kavaleri itu pasukan berkuda. Ya, zaman dulu ya tentu dengan kuda. Perang-perang yang terjadi di masa-masa sebelum abad mesin, ya, yaitu kuda memegang peranan penting. Negara kerajaan yang punya pasukan berkuda yang kuat, itu pasti kalau berperang kemungkinan menangnya besar. Ya, karena kan bukan tenaga manusia saja. Kalau pasukan manusia atau manusia yang berjalan kaki kan sampai di medan tempur sudah capek. Maka biasanya ada pasukan berkuda, ya, sehingga ketika sampai di medan tempur, ya, pasukan musuh yang sudah berjalan lelah capek itu diterjang oleh pasukan berkuda, ya, akan kocar-kacir dan memudahkan pasukan lainnya untuk menyerbu karena pasukan musuh sudah kocar-kacir oleh kavaleri berkuda ini. Nah, hari-hari ini tentu pasukan berkuda udah nggak ada. Di Rusia dan Ukraina yang lagi perang, nggak pernah kita lihat ada kuda dipakai, meskipun kita tahu dari informasi di sosial media, Presiden Putin itu punya kuda dan kudanya gagah, ya. Tapi Rusia nggak memerangi Ukraina dengan pasukan berkuda. Hari ini namanya pasukan kavaleri, ya, pasukan peralatan tempur seperti tank, ya, meriam, ya, itu yang disebut dengan pasukan kavaleri, ya. Jadi konvensional itu selalu menggunakan ini. Dulu ya kuda, sekarang tank, ya, meriam, terus truk-truk atau yang mengangkut atau membawa meriam-meriam besar. Itulah pasukan kavaleri hari-hari ini. Berikutnya ada pasukan infanteri. Itu kalau perang konvensional pasti melibatkan kavaleri dan infanteri. Kalau kavaleri itu pasukan berkuda dengan menggunakan alat perang. Sedangkan kalau infanteri itu pasukan secara harfiahnya tuh kalau tidak salah ya, pasukan berjalan kaki gitu. Maka zaman dulu pasukan infanteri itu ya para prajurit yang ditugaskan ke medan tempur dengan berjalan kaki. Mereka bawa pedang, mereka bawa tombak. Nah, manusia-manusia atau orang-orang seperti ini yang disebut pasukan infanteri inilah yang nanti berperang di medan tempur. Ini masih berlaku dalam Perang Dunia Pertama dan Kedua. Seperti gambar di slide ini ada pasukan Jepang kalau dari tampilannya ya. Nah, saya cukup mengamati Perang Dunia Kedua, Jepang itu seperti itu pasukannya. Pakaiannya warnanya coklat, terus topinya itu ada apa namanya, ada kain yang di belakang menutup leher dan lain sebagainya. Ya, pasukan infanteri ini berjalan. Mungkin ini pasukan Jepang sedang tadinya didaratkan di pesisir gitu ya, di tepi pantai. Kemudian mereka berjalan untuk menyerang kota yang diduduki oleh musuh atau dikuasai oleh musuh atau mau dikuasai. Karena teknologi belum canggih kan. Ya, satu-satunya cara untuk mengirimkan pasukan perang ke medan tempur ya berjalan kaki. Atau kalau beda benua, melewati samudra yang paling mudah, yang murah, meskipun waktunya cukup lama, menggunakan kapal. Didaratkan di pantai, pasukan ini berjalan kaki menuju kota yang akan dikuasai atau negara yang akan diserangnya. Ada memang Perang Dunia Kedua pakai terjun payung, tapi teknologi terjun payung di Perang Dunia Pertama dan Kedua itu masih mahal. Ya, teknologinya belum secanggih sekarang. Dan juga resikonya besar karena menggunakan pesawat-pesawat yang gampang kelihatan dari darat. Kalau misalnya ketahuan di radar, diserang dengan pesawat tempur musuh, tentu yang mati bukan cuma pilotnya, tapi seluruh pasukan yang dalam pesawat itu. Investasinya terlalu besar kalau pakai pesawat penumpang dan menerjunkan lewat pasukan payung. Ya, kalau hari ini mungkin pesawatnya lebih canggih, terbangnya jauh lebih tinggi di atas awan, sehingga kalau dengan kasat mata nggak bisa kelihatan. Dan juga mungkin peralatan terjun payungnya lebih canggih, lebih safety dan lain sebagainya. Resiko gagalnya ya mungkin bisa dieliminir. Tapi Perang Dunia Pertama dan Kedua ya seperti itu. Ya. Pendaratan di pantai Normandy, Irlandia juga yang saya tahu ya, itu yang menjadi heboh itu kan juga karena perangnya di pantai, tidak diterjunkan
dengan pasukan terjun payung. Ya kalau hari-hari ini nggak tahu ya infanteri apakah masih menggunakan berjalan kaki seperti ini, tentu tidak mungkin ya. Sudah ada kendaraan-kendaraan, jeep, truk yang lebih canggih, yang lebih bisa mobile dengan mesin penggerak 4 roda, sehingga apa jalan seperti apapun, tanah seperti apapun, konturnya bisa dilewati. Mungkin hari ini lebih mudah ya. Tapi inilah pasukan infanteri itu. Jadi perang konvensional selalu melibatkan pasukan kavaleri dan pasukan infanteri. Pertanyaannya, kalau kita mau dalami, apakah perang Gog dan Magog, Armageddon, yang tercatat di Alkitab dan disebut sebagai perang akhir zaman itu, akan menggunakan perang konvensional ini? Kan akhir zaman masih nanti. Perang Gog dan Magog di dalam Yeskiel 38 kalau digenapi kan masih nanti. Perang Armageddon yang dicatat di Wahyu 16 kan kalau terjadi masih nanti. Perang Gog dan Magog pasal 20 Wahyu kalau terjadi kan masih sangat nanti. Bisa 5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan, bahkan tidak tertutup kemungkinan 100 tahun ke depan, 1000 tahun ke depan. Nobody knows, only heaven knows. Hanya Tuhan yang tahu kan? Nah pertanyaannya, mestinya kita gunakan imajinasi tadi. Apakah perang nanti di akhir zaman itu yang belum terjadi hari ini, itu masih menggunakan strategi perang konvensional di mana contohnya Rusia, Gog itu ketika menyerang Israel, apakah mengirimkan pasukan berjalan kakinya, infanterinya, pasukan kavalerinya dengan tank, dengan peralatan tempur lainnya, mengepung Yerusalem dan lain sebagainya? Nah tentu jawabannya kita bisa jawab dengan menggunakan apa yang kita lihat hari ini. Bagaimana perang Rusia dan Ukraina itu terjadi? Ya. Bapak Ibu, perang Rusia dan Ukraina itu memang kalau kita baca di koran, ada pasukan yang bertempur dengan pasukan musuh di laut di seberangnya. Ada tank Rusia berhadapan dengan tank Ukraina, saling tembak-menembak, saling membumi hanguskan. Tapi selain strategi perang konvensional yang terjadi di perang Rusia-Ukraina hari ini, udah mau masuk ke tahun pertama nih, ya. Sudah apa berapa 200 sampai 300-an hari nih perang Rusia-Ukraina ini. Hampir setahun penuh terjadi. Belum ada tanda-tanda berakhir. Apakah benar-benar menggunakan strategi perang konvensional? Memang di awal-awal perang Ukraina-Rusia ini, kita tahu bahwa Rusia mengadakan latihan perang katanya di perbatasan Ukraina dengan mengirimkan semua tanknya, pasukannya, peralatan perangnya, pesawatnya di sekitar perbatasan Ukraina. Sehingga memang akhirnya negara Barat mewarning ini akan segera terjadi perang dan memang terjadi. Memang ada pasukan infanteri Rusia yang masuk ke wilayah Ukraina, tank Rusia menduduki kota-kota Ukraina, dan segala peralatan tempur Rusia masuk ke wilayah Ukraina untuk menguasai Ukraina. Kemudian Ukraina membela diri dengan mengirimkan pasukannya, berhadapan muka dengan pasukan Rusia, mengirimkan tanknya, peralatan tempurnya, hari ini sudah disupport sama NATO dan lain sebagainya. Itu yang terjadi memang. Perang konvensional di dalam perang Rusia-Ukraina masih terjadi. Tapi yang menarik, ada banyak informasi yang kita dapatkan bahwa yang dilakukan Rusia maupun Ukraina adalah yang menarik nih ya, menggunakan perang, strategi perang yang tidak pernah terjadi sebelumnya di dalam perang-perang yang dilakukan negara-negara sebelum perang ini. Ya, perang terakhir itu kan perang di wilayah Syria kan. Rusia mengirimkan peralatan tempurnya untuk membantu Syria mengalahkan ISIS. Begitu juga Amerika mengirimkan peralatan perangnya untuk mengusir ISIS dari wilayah Libya, dari wilayah Irak, dan lain sebagainya. Ya, beberapa tahun yang silam. Itu kayaknya nggak digunakan. Ya. Nggak ada gitu informasi di YouTube atau di berita di mana perang yang terjadi sebelum perang Rusia-Ukraina ini menggunakan sebuah strategi yang modern atau yang lebih canggih dari sekedar perang konvensional belaka. Nah, saya mau munculkan sebuah film, saudara, yang saya dapatkan ya.
ini perang konvensional tadi. Coba perhatikan, ini adalah cuplikan-cuplikan yang saya dapat di YouTube tentang perang Ukraina dan Rusia. Bagaimana ada bentuk peperangan baru yang lebih modern yang terjadi hari ini, dan kita bisa dapatkan dokumenternya, ya, seperti ini. Perang menggunakan drone, saudara. Jadi baik Rusia dan Ukraina itu memakai drone. Drone-nya kecil. Terus drone itu dibawa kan bom. Dan bom itu dijatuhkan di area-area yang dipercaya dilihat lewat kamera drone itu diduduki atau berada pasukan musuh. Perhatikan, drone-nya kecil sekali. Dan yang di tangan ini adalah bomnya. Bomnya sekepalan tangan. Dijatuhkan. Dan ketika meledak, ia membunuh beberapa orang dalam radius beberapa meter di sekitar bom itu dijatuhkan. Drone-nya kecil sekali. Seperti drone mainan. Atau drone bagaimana kita mengambil gambar dari atas. Dengan remote yang dikendalikan jarak jauh. Perhatikan ini kameranya. Menggunakan satelit juga. Perhatikan, drone-nya nggak beda dengan drone videographer yang digunakan oleh para videographer untuk membuat film atau memfoto. Kecil sekali. Jadi drone ini musuh tergambarkan. Kalau sudah diletakkan, dilemparkan bom, maka wilayah itu meledak. Nah, saudara, inilah video yang saya dapatkan. Karena saya seperti saya bilang dalam banyak khotbah saya suka sekali mengulik-ulik, saya suka lagi melihat-lihat gitu ya. Saya mendapatkan informasi ini. Yang saya pikir, saudara, sebelumnya, ya, itu drone itu besar-besar. Ya, panjangnya 10 meter, bentangan sayapnya mungkin bisa sampai 15 meter, 20 meter. Pokoknya besar lah. Saya pernah melihat dalam sebuah YouTube, Indonesia juga punya drone, saudara. Tapi ya tetap ukurannya masih panjang, ya. Sekitar 3 meter, 2 meter gitu. Ya. Saya pikir drone perang itu seperti itu. Nah, pertanyaannya apakah perang akhir zaman nanti seperti perang-perang konvensional sebelumnya? Dengan video cuplikan tadi antara perang Rusia dan Ukraina. Saya tidak yakin perang konvensional akan terjadi, atau tepatnya, saya sangat tidak yakin bahwa perang akhir zaman, perang Gog dan Magog, Yeskia 38 kalau terjadi, perang Harmagedon, Wahyu 16 kalau terjadi, perang Gog dan Magog, Wahyu 20 kalau terjadi, itu menggunakan perang, strategi perang konvensional, seperti yang saya sudah sebutkan tadi. Mungkin salah ya definisinya atau artinya, tapi saya mengerti, saya paham bahwa perang konvensional itu ya perang mengirimkan infanteri dan kavaleri untuk berhadapan di satu lahan peperangan, ya, tempat peperangan menghadapi musuh lain. Ya. Saya tidak memahami bahwa perang konvensional itu akan dipakai dalam perang akhir zaman yang ada di Alkitab nanti, yang kita sebut perang Gog dan Magog dan perang Harmagedon itu. Sebab dengan informasi dari video tentang drone perang tadi, perang ke depan tuh lebih canggih, saudara. Saya pikir tadinya drone itu sebesar pesawat yang ada di slide ini. Kan kalau perang drone itu kan pasti ada pesawat drone-nya. Perhatikan, bisa mengeluarkan peluru, torpedo atau peluru jarak jauh. Ditempel, ditaruh di bawah sayap pesawat drone ini. Tentu dengan peluru kendali yang dilemparkan itu kan berat juga ya. Maka tentu pesawat drone-nya besar. Ini pesawat drone yang ada di gambar ini besar, saudara. Itu panjangnya bisa puluhan meter, bentangan sayapnya juga bisa beberapa meter. Seperti pesawat tempur sekarang inilah. Cuma kalau pesawat tempur yang sekarang ini menggunakan pilot sebagai pengendalinya, tapi kalau drone ini dikendalikan jarak jauh. Satelit membantu dari atas untuk bisa memvideo gitu ya sasaran tembaknya, sehingga peluru kendali ketika ditembakkan itu benar-benar bisa presisi
Karena targetnya dikunci sesuai koordinat yang digambar yang dapatkan dari satelit di apa dikendalikan di remote control yang ada layarnya tadi. Tapi ternyata perang yang terjadi di Ukraina dan Rusia ya mungkin saja menggunakan Rusia menggunakan drone seperti gambar ini yang besar. Ukraina juga mungkin karena disubsidi oleh NATO juga punya peralatan drone yang seperti ini. Tapi ternyata dari video tadi drone-nya kecil-kecil. Pelurunya tadi, bomnya tadi sekepelan tangan doang. Seperti mainan, seperti kembang api. Itu mematikan. Yang saya kulik-kulik, ini seperti granat, saudara. Kalau perang konvensional, perang dunia pertama, kedua, dan perang sebelum terjadi perang Rusia, atau mungkin bahkan di perang Rusia juga masih terjadi. Ketika berhadapan dengan musuh, ketika apa diperhatikan ada jarak 20 meter, ada musuh berkumpul 10 orang, ya kalau kita tembak satu persatu kan butuh waktu, belum tentu kena, bisa jadi malah kita ditembak duluan. Nah, resiko yang paling mudah digunakan untuk bisa memenangkan peperangan model seperti itu adalah menggunakan granat. Jadi diam-diam granat ditarik pokoknya itu dicabut gitu ya, terus dilemparkan, diarahkan ke musuh yang sedang berkerumun 10 orang di depan, dan ketika jatuh granat itu di kerumunan musuh itu, seluruh musuh pasti mati, kalau nggak mati pasti cedera parah. Tangannya bisa putus, kakinya putus, cacat, dan lain sebagainya. Tapi menggunakan granat meskipun masih digunakan hari ini kan resikonya berat, karena kita harus mendekati musuh. Iya, kalau tidak ketahuan. Kalau ketahuan, belum melempar granat, kita mati duluan. Konyol. Nah, inilah perang drone yang terjadi hari ini. Drone-nya kecil sekali. Makanya yang bisa diangkut cuma sebesar telapak tangan bomnya tadi. Ya, beratnya mungkin cuma setengah kilo kali. Nggak ada. Ya. Makanya saya bilang tadi, seberat granat dan ledakannya, sekuat granat saja. Nggak bisa membunuh sampai 100 orang. Nggak bisa membunuh sampai 1000 orang. Ya, granat itu nggak mungkin bisa bunuh sampai sebanyak itu. Paling yang bisa terluka karena granat ya, belasan orang saja. Cuman kalau granat, yang membawa granat ini resikonya mati karena harus mendekati musuh dengan badannya. Tapi ini menggunakan drone. Drone terbang tanpa suara. Kalau musuh di bawah lagi tidak memperhatikan di atas, lagi fokus dengan kerjaannya, lagi makan-makan, lagi ketawa-ketawa, drone yang tidak terdengaran suaranya itu melayang di atas, kameranya di-shoot ke musuh yang di bawah yang lagi berkumpul, terus koordinatnya ditembak di satelit dan kedapatan oleh orang yang mengendalikan drone itu dengan remote yang ada di 3 km jauhnya, maka sekali tekan tombol, drone itu akan mengeluarkan bom yang seperti granat tadi, jatuh di kerumunan 10-20 tentara musuh, dan pasti akan membinasakan dan melukai berat beberapa belas atau puluh musuh itu. Kemudian drone itu kembali lagi, ya, senyap lagi, cari lagi tempat lain. Ketemu lagi ada musuh atau ada kamar ditiduri oleh beberapa musuh yang sedang istirahat. Koordinatnya ditangkap oleh satelit, kemudian ditembak secara presisi. Pengendali yang megang remote control tinggal menekan tombol, maka bom berikutnya jatuh. Bom yang sebesar granat tadi kekuatannya. Akhirnya kamar itu yang berisi tentara musuh yang lagi istirahat juga tertembak atau meledak. Dan tentara musuh di situ mati terluka parah. Jadi saudara, ternyata drone itu ya tidak sebesar yang saya perhatikan. Saya cukup kaget ketika mendapatkan informasi tadi, saudara. Karena drone-nya ya seperti drone biasa, ya. Bapak Ibu yang suka fotografi tentu sudah menggunakan drone untuk mengambil gambar dari atas, ya. Saya dapat cuplikan di YouTube atau di TikTok tentang bagaimana Tom Cruise syuting film Mission Impossible yang terbaru nanti. Ada satu frame dia naik motor, terus motor itu loncat ke tebing, ya. Motornya jatuh dan dia juga jatuh dari loncatan itu, ya. Kemudian di-shoot dari atas pakai drone. Kalau zaman dulu orang mau ngambil gambar dari atas pasti menggunakan helikopter. Biayanya mahal. Sewa helikopter berapa belas juta per jam gitu ya. Berapa puluh juta per jam.
Iya, kalau cuma satu kali take, kalau beberapa kali take berarti sewanya lebih panjang lagi, ya. Dan menggunakan orang yang kameramen, iya kalau kameramennya jago, ya itu biayanya mahal. Tapi hari ini orang ngambil gambar dari atas, saya pun bisa gitu. Drone-nya juga harganya nggak mahal, ya. Drone sekarang ini di ITC atau di Glodok sana yang cuma ratusan ribu pun ada sekarang ini bisa kita beli. Meskipun ya tidak canggih ya, tapi kita bisa beli dan kita bisa mainkan. Bayangkan kalau drone sebesar itu ya mungkin lebih mahal ya, lebih canggih karena bisa membawa tadi ya bom sepalan tangan tadi ya. Tapi bisa diproduksi secara massal, dikendalikan oleh orang dari jarak jauh, dan drone itu bisa terbang sampai ribuan kilometer, karena informasi yang saya baca, ada drone yang bisa terbang sampai ribuan kilometer, saudara. Kalau ribuan kilometer, andai kata Indonesia punya pasukan drone ini banyak, kita bisa menyerang Singapura, saudara, dari Jakarta, tanpa harus mengirimkan pilot atau pesawat tempur. Kalau perang konvensional, menggunakan pesawat, investasinya mahal. Bukan cuma beli pesawatnya mahal, ya, tapi mendidik pilot untuk sampai menjadi pilot pesawat tempur itu lama dan mahal, ya. Sebab saya punya apa informasi ya dari rekan bahwa dia lulus jadi angkatan apa AKMIL, Akademi Militer, masuk di Angkatan Udara, pengen jadi pilot. Ya ketika dia lulus jadi pilot, sudah punya license pilot, itu nggak langsung pesawat tempur, ya. Dia harus punya jam terbang sampai belasan ribu dulu untuk pesawat latih. Nanti belasan ribu lagi baru naik ke pesawat tempur yang paling jadul. Sampai sekarang akhirnya yang paling canggih kalau yang Indonesia punya kan Sukhoi ya. Yang paling baru. Ya, nanti katanya Rafael mau datang tapi entah kapan datangnya gitu ya. Nah untuk bisa memeloti pesawat tempur tercanggih itu harus punya kriteria puluhan ribu jam terbang. Maka biasanya yang jadi pilot pesawat tempur tercanggih itu pangkatnya sudah kapten, ya, mayor, letkol, bahkan kolonel, saudara. Karena untuk bisa punya jam terbang puluhan ribu itu ya pasti sudah belasan tahun atau puluhan tahun. Nggak mungkin letnan 2 yang baru lulus jadi AKMIL ya, lulus jadi perwira muda itu dipercaya menjadi pilot pesawat tempur yang paling canggih di negara ini, nggak mungkin. Jadi investasinya mahal. Makanya kalau kita lihat di film-film perang gitu ya, itu ketika pesawat tempur tertembak, maka komando dari pusat, dari markas akan berkata kepada si pilot, selamatkan diri, ya. Bukan selamatkan pesawatnya, sebab kalau pesawatnya diselamatkan, berusaha didaratkan dengan selamat, ya kalau selamat. Kalau enggak, pesawatnya hancur, pilotnya juga hancur. Lebih baik pilotnya menyelamatkan diri, pesawat yang harganya triliunan itu boleh hancur, tapi pilotnya paling enggak masih hidup. Pesawat bisa dibeli, ya, dengan cepat. Ya, paling kalau punya duit, negara itu bisa mendatangkan pesawat yang baru dalam hitungan 1-2 tahun. Tapi kalau pilot nggak mungkin bisa dihasilkan 1-2 tahun. Butuh belasan tahun, nangkep saudara ya. Maka pilot itu jauh lebih berharga daripada pesawat. Saya nggak tahu kalau pesawat komersial ya. Tapi pilot pesawat tempur itu jauh lebih mahal daripada pesawat tempurnya. Nah hari-hari ke depan, perang akhir zaman, nggak butuh pilot, saudara. Makanya judul saya ini, perang itu akan semakin mudah, semakin murah, tapi semakin menakutkan. Perang akhir zaman tuh seperti ini, saudara. Apa yang kita lihat di Ukraina dan Rusia dengan video tadi, itu membuat saya merinding, saudara. Sebab bisa saja nanti, saudara, ya kalau Indonesia berperang, Amerika hanya mengirimkan drone, terus coba mengamati-amati, ya, dengan satelit, dengan infrared, ya. Presiden Indonesia lagi di mana nih? Di Istana Merdeka Jakarta atau di Istana Bogor atau di tempat manapun gitu ya. Ketika sudah dideteksi, dicari koordinatnya, maka dikirimkanlah drone dan drone itu melemparkan bom, matilah orang di situ. Itu yang terjadi pada Osama bin Laden kan? Ya.
Osama bin Laden itu mati bukan karena pasukan infanteri atau pasukan khusus yang menyerang markasnya, tapi mati oleh drone, saudara. Drone itu membawa kayak apa senapan mesin begitu ya. Dibombardirlah itu lokasi tempat Osama bin Laden itu tinggal di Afghanistan. Itu dokumenternya sudah dipublish ketika apa namanya sudah ditembak dan dibom tempat itu, baru pasukan daratnya datang untuk memastikan bahwa Osama bin Laden memang sudah mati. Tapi matinya bukan oleh pasukan khusus, tapi oleh drone itu. Jadi saudara, dengan apa yang saya bagikan, apa yang kita lihat informasi perang hari ini yang di Rusia-Ukraina, pertanyaannya apakah kita ketika membayangkan perang nanti di akhir zaman, kan nanti nih, bukan 2023, bisa 5 tahun lagi, 10 tahun lagi, mungkin kalau Tuhan izinkan bisa 1000 tahun lagi, sekali lagi only heaven knows, hanya Tuhan yang tahu. Apakah perang dengan cara mengepung itu ditafsirkannya literal? Ayat-ayat Alkitab tentang perang Gog dan Magog, Yeskia 38, Armageddon Wahyu 16, Gog dan Magog Wahyu 20, memang sepertinya Israel dikepung. Tapi pertanyaannya apakah dikepungnya itu fisik? Ada pasukan perang yang mengepung, ada manusia-manusia pasukan perang musuh, angkatan perang musuh yang mengepung Israel. Saya tidak yakin, saudara. Dengan apa yang saya dapatkan informasi hari ini, perang akhir zaman tuh gak akan seperti itu. Dikepung itu mungkin bahasa si nabi atau penulis Alkitab yang diperlihatkan kejadian perang di akhir zaman nanti yang dia tidak bisa menggambarkannya dalam bahasa masa lalu ketika mereka hidup. Maka mereka menuliskannya dikepung. Padahal bukan dikepung fisik sebenarnya. Ya, tapi seperti drone tadi. Apalagi kalau drone-nya menggunakan drone yang besar. Seperti yang gambar ini. Ini contoh misalnya pembom drone, saudara. Yang membawa peluru atau senjata nuklir. Jadi dulu perang Hiroshima Nagasaki di nuklir Amerika, itu kalau kita lihat filmnya, itu pesawat yang bawa bom nuklir itu harus terbang jauh. Dan juga menghadapi pesawat tempur dari Jepang yang menangkap mereka atau radarnya menangkap dan berusaha mencegat. Sampai akhirnya beberapa pesawat itu sampai di atas Hiroshima Nagasaki. Tapi pesawat-pesawat yang membawa bom nuklir Amerika lainnya ada banyak yang ditembak oleh Jepang, jatuh. Pelurunya tidak meledak. Investasi mahal. Tapi di masa mendatang, dengan teknologi yang lebih canggih, saya ngebayangin, misalnya Indonesia berperang dengan sekali lagi Malaysia atau Singapura, ini contoh aja gitu ya. Tinggal terbangin pesawat drone pembawa nuklir, misalnya Indonesia punya nuklir, dari pangkalan udara Madiun atau Jogja atau Halim gitu ya, dikendalikan via remote control. Pesawat drone ini bisa terbang tinggi sehingga nggak bisa dideteksi oleh radar. Ketika sudah ada di atas Singapura atau kota-kota lain yang menjadi musuh kita, itu tinggal koordinatnya dikunci, dan bom dijatuhkan, maka kota musuh kita akan meledak. Kalau itu nuklir, maka pasti ribuan atau ratusan ribu jutaan orang akan mati atau terdampak apa namanya nuklir yang meledak. Seperti Hiroshima kan membunuh banyak orang, tapi dampaknya sampai bahkan puluhan tahun. Apa radiasi nuklirnya itu masih berbahaya. Nah, inilah gambaran perang yang saya dapatkan hari ini. Coba saya bayangkan dengan imajinasi saya. Dan ketika membaca perang akhir zaman di Alkitab soal Gog dan Magog, Armageddon, itulah yang saya bayangkan. Saya tidak lagi ngebayangkan perang Armageddon itu ada pasukan berkuda mengepung Israel. Tank mengepung Israel. Karena faktanya seperti saya bilang, perang Rusia-Ukraina, meskipun Rusia mengirimkan tanknya, tapi tank-tank itu ya tidak bisa apa namanya mengalahkan semua kota-kota Ukraina. Padahal Rusia kita tahu adalah negara adidaya dengan peralatan tempur yang paling canggih di dunia ini.
Mestinya sih Ukraina itu hitungan hari hancur. Tapi faktanya hampir setahun Rusia belum bisa menaklukkan Ukraina. Artinya, strategi perang konvensional itu ya tidak efektif. Peperangan bisa lama, bertahun-tahun, seperti Perang Dunia Pertama, Kedua, dan juga perang Rusia-Ukraina hari ini sudah hampir setahun. Tapi ke depan, bagi saya, perang akan semakin cepat, semakin mudah. Yang mengendalikan remote control tidak perlu belajar seperti pilot harus belasan tahun. Kalau saudara dikasih remote control, paling belajar cuma 1 menit, 2 menit, ya paling lama seminggu lah. Saudara sudah jago sekali mengendalikan radio control itu kan. Gak perlu juga sampai S1, S2, S3, tinggal mengendari remote control, menguasai remote control saja. Bisa membaca titik, semuanya sudah computerized. Tinggal klik aja ketika jenderal kita mengatakan jatuhkan bom, klik. Maka drone yang kita kendalikan dari jarak jauh itu menjatuhkan bom di titik di mana musuh kita tinggal atau hidup. Maka peperangan bisa dimenangkan. Nah, bagi saya, perang Gog dan Magog dan perang Harmagedon ke depan nanti adalah perang teknologi, saudara. Pak, tapi yang dicatat di Alkitab, yang mati banyak loh kalau kita baca perang Harmagedon, perang Gog dan Magog juga. Sepertinya ada banyak prajurit yang mati. Lah iya, kalau misalnya drone itu menjatuhkan bom di sebuah markas militer atau tempat di mana pasukan musuh berkemah atau bermarkas, ya tentu yang mati kan banyak, saudara. Makanya saya membayangkan perang akhir zaman itu perang teknologi. Markasnya seperti aula saja dengan semuanya komputer, ada layar-layar yang bisa menjadi pusat kendali, dengan satelit di atas angkasa yang menjadi mata-mata. Perang akhir zaman itu nggak seperti zaman dulu. Kalau zaman dulu perang konvensional, perangnya lama, saudara. Mata-mata dikirim dulu, balik lagi dengan informasi, oh pasukan musuh punya kekuatan 1.000 pasukan berkuda, 100.000 pasukan infanteri. Oh jenderalnya mengarah ke sini, balik lugu ke markas lagi, kirim lagi mata-mata, kirim lagi pasukan untuk berperang di medan tempur, butuh waktu perjalanan, akomodasi, dan lain sebagainya. Mahal, perang konvensional itu perang mahal. Makanya di negara modern hari ini, di zaman modern, orang berperang itu mikir panjang. Karena investasi dan harga yang harus dibayar itu mahalnya luar biasa. Sebuah negara kalau berperang konvensional bisa bangkrut, saudara. Seperti Rusia hari-hari ini bangkrut, saudara. Nyaris bangkrut. Ukraina kalau tidak disupport sama negara-negara NATO pasti sudah bangkrut. Ya, makanya Ukraina terus teriak-teriak, tolong dong bantu kami, bantu kami. Yang kasihan Rusia, meminta bantuan siapa dia? Ini kalau berlanjut, entah Rusia yang bangkrut atau Ukraina yang akhirnya bangkrut. Jadi perang modern itu perang yang benar-benar murah, ya. Teknologinya mahal, tapi lebih murah, lebih mudah, lebih mematikan. Ya. Saya percaya bahwa di dalam perang akhir zaman yang namanya pasukan perang itu mungkin tidak ada lagi. Yang digunakan adalah pasukan-pasukan robot mungkin. Itu imajinasi saya seperti khotbah-khotbah saya di hari-hari Minggu, beberapa minggu ini. Jadi perang akan semakin mudah dan menakutkan. Kita menghadapi perang yang seperti ini di akhir zaman kelak. Siap atau tidak? Nah, saudara, ini yang saya dapatkan. Saya berbagi apa yang saya dapatkan, apa yang saya gumuli, apa yang saya imajinasikan soal perang. Materi ini kalau saya khotbahkan juga kan nggak jadi berkat juga gitu kan. Makanya saya bagikan di YouTube ini khusus buat member yang memang mau belajar gitu. Nah ini penting. Bayangin itu perang akhir zaman tuh perang teknologi seperti ini, Bapak Ibu. Nah kalau Bapak Ibu sudah bisa ngebayangin ini atau sepakat dengan saya, dengan imajinasi saya yang saya bagikan kepada saudara. Nah ketika kita membaca tentang teks Alkitab soal perang Harmagedon, ketika kita membaca teks Alkitab soal perang Gog dan Magog, kita akan semakin hidup. Menyukai, karena kita sudah punya bayangan. Sebab kalau Bapak Ibu nggak punya bayangan perangnya seperti apa, ya ayat-ayat yang kita baca soal perang akhir zaman itu cuma lewat begitu aja. Tapi karena kita memainkan imajinasi kita,
kita punya bayangan cerita perang akhir zaman itu seperti ini. Saya punya bayangan perang akhir zaman itu seperti yang saya bagikan karena saya melihat video perang Rusia-Ukraina hari ini. Di mana belum masif menggunakan drone tapi sudah ada drone di situ. Maka ke depan kalau perang, teknologi drone ini akan semakin dipakai. Kapal selam sudah ada drone-nya, kapal selam perang. Kapal perang permukaan air, laut, itu sudah ada drone-nya juga. Bisa dikendalikan sampai puluhan ribu kilometer dari pusat kontrol. Maka perang akhir zaman itu perang ngeri, saudara. Ya. Makanya ketika Angkatan Bersenjata Indonesia berusaha membeli pesawat tempur, saya cuma seneng sih, ya, Indonesia punya pesawat tempur yang canggih gitu ya. Tapi menurut saya, kalau dipakai untuk 20-30 tahun ke depan, ya terlalu mahal beli pesawat tempur itu. Mendingan kalau saya jadi Menteri Pertahanan atau Panglima Perang Republik Indonesia ini, saya akan memerintahkan untuk perkuat pasukan drone kita. Baik pesawat drone, maupun kapal selam drone, atau kapal perang drone. Pokoknya yang teknologi harus kita kuasai. Sebab bagi saya, di akhir zaman nanti, perangnya perang teknologi perang itu. Ya, tidak lagi menggunakan fisik manusia. Pasti masih ada yang namanya pasukan khusus. Opasus itu masih ada. Tapi perannya tidak akan signifikan seperti perang-perang konvensional sebelumnya. Di masa depan, kita akan lebih berhadapan dengan teknologi. Semakin canggih teknologi, semakin canggih juga teknologi perangnya. Hari ini kita sudah melihat drone yang kecil bisa membawa bom sekepalan tangan, dampaknya seperti granat, sehingga ketika dipakai, musuh bisa banyak yang mati tanpa kita kehilangan nyawa. Kalaupun drone kita ditembak, ya hanya drone saja yang ditembak. Tapi nggak ada nyawa dari pasukan kita yang melayang. Teknologi semakin canggih, perang semakin mudah, semakin cepat, tapi semakin menakutkan. Makanya, saudara, perang akhir zaman di Alkitab, saya berani tafsirkan, tidak lama, tidak panjang, tidak bertahun-tahun. Kalau Bapak Ibu nanti mengikuti materi-materi ini selanjutnya, antara perang Gog dan Magog yang pertama di Yeskia 38 kalau tergenapi, dengan perang Harmagedon di Wahyu 16 nanti kalau tergenapi, itu jaraknya nggak sampai 7 tahun. Nggak sampai 7 tahun. Bayangkan ada dua perang besar terjadi dalam kurun waktu tidak sampai 7 tahun. Di tempat lokasi yang kurang lebih sama. Itu artinya apa? Perang Gog dan Magog yang pertama di Yeskia 38 itu terjadinya cepat. Sehingga cepat pulih dan cepat terjadi lagi perang Harmagedon yang juga perangnya sangat cepat. Hari-hari ini, perang Rusia-Ukraina sudah hampir 1 tahun. Lama, karena masih konvensional. Meskipun ada yang canggihnya tadi pakai drone. Tapi nanti di akhir zaman dengan teknologi, perang akan semakin cepat, semakin mematikan. Teknologi akan membuat dalam perang, manusia akan lebih banyak binasa. Kenapa? Karena teknologi bisa mendeteksi. Bayangin nanti kalau semua manusia punya chips, ya, dan chips itu dikuasai oleh musuh, bahkan dari luar angkasa, itu bisa terdeteksi itu, ya, chipsnya, yang membawa chips di mana saja. Dan lewat satelit, lewat teknologi drone tadi, bisa ditembakkan, misalnya, ya, sinar laser, sehingga orang yang dideteksi dengan chipsnya itu, bisa ditembak dalam radius mungkin puluhan ribu kilometer di atas dan mematikan. Apa yang dipertontonkan misalnya dalam film Endgame antara Avengers dan Thanos, di mana Thanos menjentikan jari dan kemudian banyak manusia lenyap, itu mungkin terjadi nanti. Tapi bukan menjentikan jari, tapi terdeteksi dengan inframerah, semua musuh itu ditembak dengan sebuah sinar yang mematikan dari peralatan perang yang ada di atas jauh sana, satelit contohnya, dan itu bisa membunuh semua orang. Ya, kalau diterusin bisa liar nih imajinasi saya. Tapi paling tidak, bagaimana perang akhir zaman yang ada di benak saya sudah saya bagikan.
Coba saudara mendalami lagi, dan kalau kau sepakat dengan saya, cobalah baca cerita perang Gog dan Magog dan perang Harmagedon, mungkin akan lebih hidup buat saudara. Kalau bagi saya jelas lebih hidup, semoga untuk saudara juga lebih hidup. Sampai ketemu di episode berikutnya dalam ngobrol-ngobrol soal akhir zaman. Saya mungkin akan lanjutkan tentang Gog dan Magog atau topik yang lainnya. Pokoknya di program ini, saya akan terus ngomongin soal akhir zaman. Semoga saudara yang suka akhir zaman jadi terpuaskan, dan kita sama-sama mempersiapkan diri menghadapinya. God bless you. Sampai jumpa di episode berikutnya.